dia telah berjaya bermain selama 17 minit 39 saat. 17.39 itulah nombor untuk anda type di dalam chat pada waktu ini. Sama ada anda di YouTube ataupun di Facebook, typekan 17.39. Satu remembrance untuk Boyka Gaming and Sales. Dan juga Adam. Tapi dekat sini, Repo Boy, Umar Parang. Oh, trade. Oh, tak. Repo Boy buat drop shot sebenarnya. Itu yang menyebabkan dia berjaya selamat sekejap tetapi ditembak balik oleh lepaskan Clutch Gaming, Adibs. Dan satu yang terkeluar pertama adalah Homeboys. Apa yang terjadi? Kereta mereka meletup ke apa? Ya, tapi itulah dia. Terpaksa ditelan dan THQ tinggal satu orang saja. KSI juga Demigod baru saja dijatuhkan. Dalam root, berdudukan GeekFam tadi nampak macam terbuka. Tapi mereka berjaya mengendalikan situasi ini dengan baik dan meletakkan empat orang di tempat-tempat yang berbeza. Dan mendatangkan hasil yang lumayan. Fredo menjatuhkan Biu-Biu. Buat waktu ini, Adibs juga dijatuhkan oleh siapa? Mungkin Sam 9. Yup, sekarang ni kita masuk minit yang ke-18 J. Dan Clutch berada di banjaran. Bukan titik wangsa tetapi di permulaan guard cup, Putra sekarang ini akan ditekan juga. Masih lagi bernyawa, boleh gunakan first aid kit NC. Dia pakai lepaskan R2K, Putra jatuhkan oleh Jimmy akhirnya. Magics. NC nampak gayanya, kedudukannya memang masih lagi premium. Prime position untuk Yudo Lions for Rival masih. Aizen sekali lagi last man standing untuk pasukan R2K berkali-kali dia menghadapi situasi ini. Tapi pada ketika ini, dalam minggu ini lebih kritikal kerana pasukan R2K tidak punya markah yang terlalu banyak pada minggu ini. Ya, tepat sekali GeekFam sekarang ini. Dua orang player mereka baru jadi knockdown oleh KHI. Satu grenade tangan di balik dengan agak cantik tapi Rankit. Dia kena bermain tanpa Demigod kali ini. Satu lagi grenade di balik. Satu elimination setakat ini. Revival cuba dilakukan ke atas player daripada GeekFam tapi jauh je. Jauh, memang sangat jauh untuk menyelamatkan lepaskan GeekFam sekalipun. Aizen sekali lagi adakah kecemerlangan dia dengan bermain satu orang berjaya ditunjukkan kepada pasukan Tabai NC yang berada di depan dia kerana Tabai NC duduk dalam kawasan yang berasingan dan mereka dah jatuh dua orang di bahagian belakang. Aizen sebenarnya boleh menang kalau dia menang lawan Frankie ini, dia dah ratakan pasukan NC secara keseluruhan tapi malang. Frankie dalam kedudukan lebih bersedia tapi Frankie juga akan ditembak. Ya, Frankie juga akan ditembak dekat situ tapi sekarang ni GeekFam mereka mendapat kunjungan daripada tim KHI. Satu player berjaya di knockdown, satu sedikit rendah. Sen akan terus ke hadapan M4, 40 bulan ada untuk berkhidmat tapi akan di knockdown. Dan kill itu kemungkinan besar akan diambil oleh tim KHI. Tapi mereka kena masuk dalam circle. Zone betul-betul di belakang mereka. TS ada kedudukan yang agak baik untuk masuk dalam circle. Hanya sekangkang saja mereka boleh masuk sudah ke dalam kawasan itu. Team Secret ada tinggal 3 orang. Fredo dijatuhkan terlebih dahulu. Matoy dalam position untuk meratakan pasukan Keisha dan juga Dingos. Kalau mereka tersalah langkah. Dan Matoy, dia nampak Keisha di mana. Balingan yang tepat mungkin. Kita lihatkan, tak kena pula. Ya, tapi tembakan dilepas oleh Matoy. Berjaya dapatkan satu player dari KHI. Tim Hawk dikeluarkan secara langsung. Matoy nampak kenderaan. Tembakan dilepaskan kenderaan tersebut. Hampir dapat knockdown tersebut tapi tidak berjaya. Mereka akan berjaya untuk masuk dalam circle. KHI akan bertempur dengan satu lagi tim di hadapan mereka. Dan itulah Genexus. Dan rata secara langsung kedua-duanya. Ya, kalau tidak habis dengan Genexus pun dia akan habis kepada Dingos. Loyu walaupun menamatkan riwayat. Rankit untuk waktu ini menyebabkan mereka terkeluar di tempat yang ke-12. Dingos ada 3 orang. Ada tempat yang bagus juga kerana mereka tidak perlu masuk ke dalam circle. Mereka sudah ada di dalam. Adalah celah-celah sikit. Team Secret, Matoy di belakang ni macam mana dia nak turun tanpa disedari oleh pasukan Dingos. Sebab Dingos ni saja saya rasa yang boleh nampak Matoy di atas. Ya, tepat sekali. Memang betul. Sekarang ini circle. Adakah dia akan naik ke atas ataupun dia turun ke bawah? Circle sebiji macam semalam. Betul-betul sebiji macam semalam. Bosku mengambil tempat TS. EVOS VIP pula. Tak, EVOS VIP ambil tempat TS. Bosku ambil tempat GeekFam semalam. Itulah dia. Bertukar-tukar tempat. TS kit sudah pun tiada. Bukan Fredo. Fredo ada di dalam game ini. Tadi Fragger-Fragger mereka masih lagi bersedia untuk berlawan. EVOS Mika baru saja dijatuhkan oleh Fredo yang baru saja kita sebut sebentar tadi. Tapi di manakah rakan-rakan EVOS yang lain? Ada satu saja, jadi kemungkinan dia terpaksa berputih mata dekat situ. Ya, betul tu. Tapi zona akan mula menutup dalam masa 30 saat. 2 kill untuk Team Secret. Circle sebiji macam semalam. Tapi tak ada siapa pun mau investor untuk pergi masuk dalam circle. Sebab ini kawasan rata. Satu dunia nampak kau kalau kau masuk. Itulah dia. Salah masuk terlalu awal, boleh ditembak oleh Genexus. Boleh ditembak oleh Yudo Lions. Boleh ditembak oleh banyak pasukan yang ada dekat sini. Bosku. Semualah boleh nampak kalau tersalah masuk terlebih dahulu, kena masuk pada impeccable timing ataupun masa yang sempurna. Dan eye shot
memperjudikan nyawa dia dengan menggunakan kereta. Dua daripada tim Secret bergerak dengan kereta. Tiga sebenarnya. Yup, tiga kenderaan bergerak menyebabkan mereka tak dapat ditembak pada satu orang pada tempat. Tapi tim Secret sudah mengambil satu kawasan sebenarnya. Aksi Rewan, dua player mereka dalam keadaan knockdown. Hino akan turun ke kawasan air. Kawasan air ini masih lagi dapat dimainkan sebenarnya. Bunker cuba dibina oleh tim Secret. The Nexus dikeluarkan di tempat ke-9 dengan 4 illumination mereka. Mereka 5 mata untuk round ini. Begitu juga ke Bosku. Satu demi satu sekarang dikeluarkan Bosku. 5 kill sekarang, J. Oh, tu dia dapat pula Insomnus. Insomnus memberikan satu lagi markah tambahan kepada pasukan Bosku. Sama daripada segi kill ataupun daripada segi placement. Memang sudah ada dua markah bagi mereka yang terkeluar pada nombor 7. Euro Alliance for Rivals tadi nampak macam kukuh dan gagah. Tetapi sekarang baru saja digagalkan satu player. Mereka jatuh. Dingo juga sama. Dilihat oleh Aishot. Aishot nampak begitu mata tajam sekali. Begitu banyak asap tapi masih lagi boleh menembak. Dan kena pula tu. Ya, tembakan bertubi-tubi dilepaskan oleh seorang Aishot dan Dingo. Sekarang ini tinggal satu orang PSI. Dan kawasan air ini akan dikawal oleh tim Secret dan juga tim Bosku. Tim Bosku dapat satu lagi kill. Terus menjadi kotak di dalam air dikasih satu tim. Dan itulah Sam 9 Gang. 6 tim berbaki. Secret sekarang Matoy di knockdown. Tim Secret tinggal 2. Bosku masih lagi lengkap dengan 4. Matoy berjiran bersama dengan Aineoki. Tembakan dilepaskan ke sini oleh Aineoki. Tidak menaiki sasaran. 6 tim berbaki. Bosku sekarang ini cuba untuk dapatkan satu lagi chicken dinner. Miram ada settle. Mereka nak angle. Oh betul, ada 4 player daripada mereka dan memang yang lain-lain semua dah tak cukup orang kecuali Euro Alliance for Rivals. Dan Euro Alliance boleh menggunakan peluang ini sebab mereka tidak berhampiran dengan pasukan-pasukan yang lain. Ini yang bagus sebenarnya untuk Euro Alliance for Rivals. Untuk tim Secret, oh sempat! Sempat untuk selamatkan Matoy. Mereka menggunakan asap itu untuk menyelidikan keadaan Matoy dan Bosku tidak nampak perkara ini dan mungkin tidak mengendahkan kerana Axis dekat bawah. Jadi mereka nak fokus kepada Axis terlebih dahulu. Ya, yang peliknya sekarang ini mungkin Bosku tidak tahu pun dekat bawah ini ada Axis Red One. Ada asap di bawah. Mungkin mereka menjaga asap itu dibaling oleh member mereka sendiri. Sebenarnya dekat situ masih lagi ada Axis Hainob. Tapi circle sekarang ini mula sampai ke circle-circle akhir. Circle yang ketujuh akan ditunjukkan kepada anda. Neoki hampir jatuh. Masengkin akan cuba untuk dilepaskan ke belakang. Ada satu support sebenarnya. Olio berjaya di knockdown kan oleh Psycho. 4 tim sudah berbaki sebenarnya. Mereka cuba untuk berjaya langsung. Mereka cuba untuk push. Mereka cuba untuk push. Tapi sekarang Aisho cuba untuk kata berjaya. Bosku, 4-4. Masih lagi berdiri dengan Ga. Oh, tempat keempat untuk tim Secret. Tapi itu akan memberikan mereka 4 elimination point. Dan sekarang Euro Alliance lupa. Oh, mereka mutlak. Mereka mutlak monopoli circle. Hainum tak boleh nak buat apa. Kalau dia naik ke atas memang kena ratakan dengan Bosku. Dan sekarang ini Bosku yang ada mission impossible. Untuk pasukan Euro Alliance for Rivals, AP jatuh tetapi sebenarnya Bosku belum masuk lagi. Mungkin mereka boleh selamatkan AP dan benda ini disedari oleh Voki. Dia akan cuba menyelamatkan AP. Oh. Tapi Hainum! Hainum mengambil kesempatan di belakang. Menjatuhkan alih pasukan Bosku dan ini akan memberikan masa yang lebih untuk AP diselamatkan. Ya, dan sekarang ini misi menyalakan AP akan berlangsung dan mereka sudah pun memeling asap-asap. Sudah pun berjaya untuk pegang 4-4 antara Bosku dan juga Euro Alliance akan berlangsung pada waktu ini. Bosku, mereka ada 2 bagi. Mereka boleh maju ke depan. 2 orang dihantar terlebih dahulu. Mereka mencari masa. Kalau ada grenade, inilah masa untuk gunakan grenade-grenade tersebut sebab Bosku, mereka mahu rempuh. Akan terpaksa rempuh kalau mereka tidak mahu pun kerana pada waktu ini memang hanya ada satu pasukan saja yang ada circle dan itulah pasukan Euro Alliance for Rivals dengan 4 orang. Tapi dia dapat Aboy. Aboy ditembak, Aboy dikenakan dan hampir dapat dijatuhkan. Gila-gila lah pemburu berjaya dapatkan Aboy. Satu jatuh untuk Bosku. Neoki menerima sedikit kecederaan. Euro Alliance mereka membuka. Euro Alliance mereka menunggu sekarang ini untuk 4 mata masuk dalam poket semua mencacing. Riz sudah pun bangun. Melompat-lompat mencari target-target asap unlimited untuk Euro Alliance for Rivals. Ya, bukan itu saja. Mereka dapatkan Aboy secara percuma kerana dia di off position. Mereka mengharapkan Aboy itu menjadi seorang mungkin backstabber ataupun flanker untuk pergi masuk ke dalam pasukan Euro Alliance for Rival. Tapi itulah malang sekali. Dia yang dikesan terlebih dahulu. Dan mereka terpaksa memainkan 3 orang. Dan ada satu jalan raya yang memisahkan. Dan asap ini mungkin tidak cukup untuk melindungi mereka daripada serangan-serangan Euro Alliance for Rival. Tapi dapat juga pada AP. Oh, AP di knockdown sekarang ini. Tapi masih lagi ada asap-asap dan api-api yang dipaling. Tapi Bosku, mereka ada satu enemy extra. Namanya adalah Blue Zone dan dia akan mengejari nampak 2 orang target. Spray. Letupan berlaku dekat situ. Exile Code di knockdown. Tapi mereka dapat satu. Tapi sekarang ini Voki masih lagi boleh bermain dengan pemburu. Voki nampak target. Voki tampak GG. Winner. Tiket Tina untuk 4 Rivals, Euro Alliance. Voki, last man. Menembak segala-galanya. Mungkin bersama dengan pemburu. Kurang pasti apa yang berlaku. Tapi tahu-tahu saja Bosku tidak dapat mengulangi kecemerlangan, kegemilangan mereka untuk mendapatkan bilangan. Winner-winner chicken dinner yang kedua mereka. Euro Alliance for Rivals. Mereka bermain secara konsisten tanpa chicken dinner. Sekarang